بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الصيام جنة وسببًا موصلًا إلى الجنة ورياضةً للنفوس المطمئنة ولجامحة النفوس أعنة وأرشدنا إلى خير طريقة وأقوم سنة تفضلًا ومنة. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi syurah li sadari wa yassir li amri wa khlul uqadatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni sa'adatuka mimma 'allamtani fardudhu ilayya inda hajatin ilayhi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin, para bapak, para ibu, jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah, rasanya baru kemarin kita memulai puasa, ternyata sudah tinggal beberapa hari lagi. Ini adalah malam yang ke-25. Lima 24. Tak pikir 25. Mari kita berjanji pada diri sendiri, jadikan ini Ramadan yang terakhir. Karena tahun depan belum tentu kita ketemu. Maka mari kita maksimalkan betul kesempatan ini. Yang punya ilmu, sebarkan ilmunya. Yang punya harta, habiskan hartanya. Kita khawatir meninggal dunia, harta kita masih banyak, rugi. Nyambut gawe mulai esok sampai bumi banting tulang, duit wake. Tapi sini gawe ke akhirat, belas gawe. Maka kita rugi. Termasuk semua ibadah yang lain, baca Al-Quran kita, wiritan kita, pokoknya maksimalkan. Mumpung ketemu dengan bulan Ramadan. Para bapak, para ibu yang saya hormati, istri saya ini suatu ketika di rumah sakit, kemudian hendak pulang, nunggu jemputan karena sopirnya banyak. Jadi struktur saya banyak, tinggal pilih mau angkot, mau krim, saking banyaknya. Nah, di tengah-tengah istri saya menunggu mobil, tiba-tiba ada perempuan muda mendatangi istri saya, menghampiri. Tanpa basa-basi langsung memuji-muji istri saya. Ya Allah, mbak kok cantik ya? Cantik sekali mbak. Pakaiannya matching banget, ini kerudungnya warnanya ini, bajunya ini, ya Allah mbak. Mbak berapa usianya? 30 tahun mbak ya. Istri saya bengong. Memberikan saya ke-30. Pokoknya dipuji luar biasa sampai melambung istri saya. Ya cantik ya, macam-macam lah. Masya Allah. Akhirnya perempuan yang muda itu menawarkan asuransi. Iyalah, tibanya ada sesuatu. Nah, si saya susah mau menolak. Wis kadung dilem setinggi langit, dipuji-puji, piye cari nolak? Untung dia punya alasan. Gini mbak, saya kalau masalah ini mesti diskusi sama suami saya. Saya senang sebenarnya. Cuman kalau saya putuskan sendiri nggak enak. Nanti saya tanya sama suami saya dulu. Masya Allah. Para bapak, para ibu yang saya hormati, apa yang dilakukan oleh sales girl ini
ya, atau PSG ini. Ini adalah cara yang Islami. Cara yang Islami. Katanya kedol barang itu jangan dijual dulu, dipuji dulu, ya. Kalau sudah kelepek-kelepek baru tawarkan barangnya. Ya. Jelingan coba masuk ke mall. Assalamualaikum, selamat malam, apa yang bisa dibantu? Silakan. Mesti disambut dengan sumringah, senyum. Itulah cara Islam. Dan itu juga ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa itu jangan langsung minta, Pak. Ya Allah, berilah saya rumah yang kecil, ukurannya 30 x 40 meter, ya Allah. Langsung minta enggak boleh. Caranya apa? Ya puji dulu Allah. Dipuji dulu. Alhamdulillah rabbil alamin, terus dipuji sebanyak-banyak. Kemudian baca salawat, baru doanya kita sampaikan. Jangan langsung berdoa, itu etika berdoa. Coba yang diajarkan Nabi ketika sholat duha, panjenengan mesti hafal semua doanya. Apa-apa? Allahumma inna duha duha'uka wal baha'a baha'uka wal jamala wal kudrota wal ismata. Terus baru Allah mengatakan hadis kifisamai fa'anzir. Itu hanya itu kan. Sebelumnya itu pujian semua itu. Coba surat tahajud. Ya, ini potongannya soal tahajud semua ini. Coba Allahumma lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardi wa ma fihinna. Wa lakal hamdu anta malikus samawati wa lakal hamdu. Terus itu pujian semua. Yang diminta apa? Faghfir lima qaddamtu wa ma akhartu. Itu yang doa, minta ampunan saja, tapi di depannya itu pujian luar biasa kepada Allah. Nah, jadi etika berdoa jangan langsung meminta, puji dulu Allah setinggi-tingginya, dan memang layak untuk dipuji. Sangat pantas. Kita hidup karena anugerah Allah, diberi nyawa karena Allah, diberi rezeki karena Allah, diberi ilmu karena Allah. Semuanya dari Allah. Kenapa kita tidak memujinya? Ya, jadi monggo mumpung ini berada di bulan Ramadan. Kata Nabi, salasatun la turaddu da'watuhum. Ada tiga orang yang doanya tidak akan ditolak oleh Allah. Siapa saja? Pertama, al-imamul adil, pemimpin yang adil. Kalau kita punya pemimpin yang adil, yang luar biasa amanahnya, dia berdoa kepada Allah, Allah kabulkan doanya. Estrompak, mustajab. Ya. Nah, pemimpin itu siapa? Ya bisa presiden, bisa gubernur, bisa wali kota, bisa pak lurah, atau setidaknya kita sebagai kepala keluarga. Kalau keluarganya itu amanah, adil. Cuman kalau bilang adil, naik bojo di situ repot, Pak. Iya, Pak. Bojo di situ, adil mesti adil dong situ. Naik papa baru dites. Jangan, enggak apa-apa, Bu. Ini bapak-bapak kita sudah Cina, jangan khawatir. Jadi, kepala keluarga adil, Masya Allah. Itu betul-betul doa, doanya dikan. Yang kedua kata Rasul, wa da'watul madlum, yang doanya mustajab orang yang terdolimi. Hati-hati, Pak. Hati-hati maksudnya. Ya, nek ngelokno tonggo, ngelokno kanca, nyakit orang, begitu dia terdoa kepada Allah, doanya mustajab. Ya, doanya mustajab. Nah, cuman kalau itu terjadi pada diri kita, kita didolimi, mumpung mustajab doalah yang baik. Mumpung kita didolimi, kita difitnah, hak kita diambil dan lain-lain, itu kita terdolimi. Berdoalah pada Allah, tapi isinya yang baik. Ya Allah, berilah dia kesadaran, insafkan ya Allah, ampuni dosa ya Allah. Keren, Pak, keren. Ya, tapi kita tidak boleh mendolimi orang, khawatir dia berdoa dan doanya jelek, itu Masya Allah. Termasuk orang non-muslim. Kalau kita zalim kepada mereka, ya, mereka doa pada Allah juga sama, mustajab juga. Urusan kafirnya urusan Allah. Ya,
Tapi perbuatan dolim itu sebenarnya sangat-sangat tidak diinginkan oleh Allah dan Rasulullah. Dan yang ketiga kata Nabi adalah as-sha'imu hatta yufti, orang yang sedang berpuasa sampai dia berbuka. Maka panjenengan ketika mulai sahur sampai buka banyak-banyak berdoa. Masya Allah, ini karena waktunya singkat ini ya. Ini sebenarnya waktunya 2 jam manajemen doa, tapi saya singkat. Biasanya berapa menit Pak? Berapa menit Pak? 1 jam. Benar tak Bu? 1 jam setengah ya. Alhamdulillah Alhamdulillah. Nah, ada yang kira waktu-waktu yang mustajab. Misalnya antara adzan dan iqomah. Itu waktu yang mustajab. Begitu adzan jadi sholat sunnah, langsung banyak berdoa. Ojo ngobrol. Mari adzan, mari sholat sunnah, nanti iqomah ngobrol, buka HP. Ini sayang banget, Bro. Manfaatkan berdoa kepada Allah. Ini waktu yang mustajab. Termasuk ketika sujud itu waktu yang mustajab. Maka panjenengan ya, di bulan puasa ini satu hari bisa dapat 3 waktu mustajab. 1 panjenengan dalam keadaan berpuasa, 2 ketika adzan dan iqomah, yang ketiga dalam keadaan sujud. Itu mantapkan betul. Masya Allah, yakin doa kita akan dikabulkan oleh banyak. Sebenarnya ada lagi misalnya musafir, itu juga termasuk yang mustajab, tapi lagi-lagi karena waktu. Nah sekarang pertanyaannya, apa yang akan kita minta pada Allah agar doa kita terkabul? Isinya itu sepantasnya sesuai dengan kepantasan kita. Kalau permintaannya tidak pantas, ya rasanya mau dikabulkan juga susah. Bapak-bapak usianya sudah 60 tahun, ya Allah jadikan saya perjaka lagi. Bu, takon didalani. Usmur semita dulu perjaka lagi, ya tidak mungkin. Jungkir balik dungo ya wangil, Pak. Tapi ibu-ibu, ya Allah jadikan saya perawan lagi. Soalnya wis rondo. Ya enggak ada ceritane. Operasi baru bisa nih, Pak. Operasi perawan. Masya Allah, ya tahu dirilah. Atau kita yang bukan anggota partai politik, doanya minta jadi wali kota. Ayo, dimalekan diguyu apa idul-idul. Nah kalau kita anggota partai, ya manteslah jalur wali kota. Emang kita bukan anggota partai, jalur wali kota. Jadi ini etika berdoa. Kemudian yang lain adalah, kalau doanya jangan terlalu rinci, Pak. Secara umum saja. Ya Allah, saya ini keluarga besar, kasih mobil ya Allah, kasih mobil buat mudik. Nah itu pantas, karena keluarga besar. Tapi jangan rinci, ya Allah, bila saya mobil Innova terbaru seri ini, warnanya merah metalik ya Allah, nomornya bla 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 bla. Oh, malah kita bingung, bila cara ninggalin mobil itu. Jadi secara udah saya singkat saja. Yang paling penting, yakin bahwa doa kita dikabulkan oleh Allah. Ud'uni astajib lakum. Minta taklah kepadaku, pasti aku kabulkan. Yang ngomong Allah, Pak. Allah tidak innaka la tukhliful mi'ad. Allah tidak pernah mengingkari janji. Maka pasti doa kita dikabulkan oleh Allah. Apalagi ini di bulan Ramadan. Maka kata ulama, 1 ada doa yang dijawab langsung. Minta mobil 1 bulan Allah kasih. Ada apa? Banyak. Mantan baru, ya Allah saya kawinnya telat, ya Allah terlambat, tolong segera-segera kasih anak. Begitu nikah langsung 9 bulan tadi. Ya tadi Pak, wajib dijawab Pak. Itu artinya doanya langsung mustajab. Ada yang di-cancel, Pak. Ditunda, dijabai, tapi tahun ini enggak, tahun depan yang dijabai. Ya Allah, bila saya mobil, ternyata tahun ini enggak. Allah kabulkan tahun. Kenapa? Allah lebih tahu rahasianya. Bisa dia coba di sini.
tahun depan boleh dikasih. Atau dalam dibentuk dikonversi bentuk yang lain. Kita minta sepeda motor, tidak Allah kasih, dikasih mobil, Pak. Padahal doanya sepeda, kita enggak sadar, undung sepeda motor enggak dikabulno. Padahal sudah dapat mobil. Itu di Allah dilebihkan, diminta sepeda motor dikasih mobil. Atau kata ulama itu doanya dikabulkan dalam bentuk menolak bencana. Mau dikabulkan, tapi ini ada takdirnya dia bencana, ya, entah musibah atau apa, atau sakit atau apa. Oleh Allah dikonversi, ditukar. Doanya tidak dikabulkan, tapi bencananya tidak terjadi, musibahnya tidak jadi. Jadi doa bisa menolak bala. Sampai kapanpun, misalnya tidak terjadi pada diri kita, turun pada anak kita. Kita berdoa pada Allah, ternyata dikabulkannya setelah 15 tahun. Kok terjadi? Allah kabulkan untuk anak kita. Maka Nabi Ibrahim ketika berdoa mendapat anak yang soleha, menurut Pak Tafsir para ulama adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi dan mematuhkan keturunan Ibrahim yang kesetiaan. Berapa generasi? Walaupun anak beliau Nabi Ibrahim soleh semua, tapi yang paling soleh adalah Khatamul Anbiya itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu para bapak, jangan takut berdoa. Nabi pernah menyatakan dalam sebuah hadisnya, nanti pada hari kiamat Allah akan tanya, fulan coba kemari, aku perintahkan anda sudah berdoa, coba ada list, cek apa doa anda yang belum aku kabulkan. Kita buka catatan, Pak. Jaluk bojo ayu dituruti kabul. Jaluk anak akeh dituruti 10 anak ini. Jaluk umat telu dituruti terus. Jaluk iki, jaluk mobil Innova lho kok gak dituruti. Tanya di ganti Mercy. Oh padha ae. Terus dilis semua, tetamu semua. Ternyata ada satu juga yang belum. Ya Allah, ternyata ada satu yang belum engkau kabulkan. Apa disebutkan? Apa kata Allah? Ya, doa itu memang tidak aku kabulkan. Maka sebagai gantinya, terimalah pahala di dalam surga ini. Masya Allah, para bapak para ibu kaget. Kaget hamba ini. Ya Allah, andaikan saya tahu doanya, kalau tidak di dunia, di dunia, di akhirat aku dapat ganti yang lebih besar, maka saya akan berdoa sebanyak-banyaknya. Dan saya berharap tidak satu pun yang kau kabulkan di dunia. Masya Allah. Jadi tidak ada doa yang sia. Andai pun di dunia tidak kita dapatkan, Allah jamin nanti akhirat. Dan ternyata pahalanya jauh lebih besar. Sehingga kata Nabi, hamba itu ingin berdoa terus, tidak dikabulkan, tapi dikabulkan di akhirat. Yang terakhir, ya, sebagai penguat untuk kita banyak berdoa, beberapa tahun yang lalu, saya kira panjenengan semua sudah pernah membaca kisah inspiratif dari seorang dokter saraf di Pakistan yang 4-5 tahun yang lalu. Ada seorang dokter saraf yang terkenal. Suatu ketika beliau hendak mengadakan seminar karena beliau jadi narasumber di sebuah kota. Beliau naik pesawat. Ternyata tiba-tiba setelah kurang lebih setengah jam perjalanan tentu ada badai yang luar biasa sehingga memaksa pesawat harus landing darurat. Ya, ada di tanah lapang, turun di situ. Setelah penumpang turun, si dokter tanya, Pak pilot, kira-kira berapa lama saya pesawat ini akan diperbaiki? Kata pilotnya, ya nggak tahu mas, saya bukan teknisinya. Kira-kira, ya nggak tahu loh kira-kira. Saya ini kan pilot saja, bukan teknisi. Memang ada apa? Saya ini sedang diundang seminar. Dan saya ditunggu-tunggu orang banyak, kalau saya nggak datang, kasihan mereka. Memang Pak dokter mau kemana? Dia cerita akan ke sebuah kota. Nah kata pilotnya begini, Pak dokter kalau susu bisa naik mobil saja. Kira-kira kalau dari Surabaya ke Malang lah, perjalanan kurang lebih 2 jam. Silakan daripada Pak dokter naik pesawat yang tidak jelas. Akhirnya beliau dokternya 3 orang naik mobil. Di tengah perjalanan badai datang lagi, Pak. Hitam gelap, masa akhirnya kesasar.
kesasar di sebuah kampung, tidak ada penghuninya atau jarang sekali. Hujan lebat, tiba-tiba ada rumah berhenti. Is ngiyup di sini, bahaya. Timbang terus no perjalanan, kondisi hujan lebat, badai, masuklah ke sebuah rumah. Di situ ada seorang nenek. Setelah mengucapkan salam, kemudian kata si dokter, nenek boleh tidak kami numpang untuk sholat? Oh silakan. Boleh enggak kami jam telepon? Bingung neneknya. Pak, kami ini di desa, jangankan telepon, listriknya enggak ada. Sudah Bapak sholat saja, akhirnya sholat. Di tengah-tengah sholat itu, si nenek ini terus berdoa. Didampingi sebelahnya ada cucunya yang sedang sakit. Lama-lama dokter ini heran. Apa ya si ini? Nenek kok berkomatkan itu terus. Selesai sholat tanya. Karena ada anaknya tuh nangis rewel ya, namanya juga anak kecil. Ini siapa nih? Ini cucu saya. Orang tuanya, dua-duanya sudah meninggal dunia. Kenapa kok nangis? Ya itulah Pak. Saya sudah mengobati cucu saya kemana-kemana, tapi tidak sembuh. Kata orang-orang dia kena saraf. Terus, ya nggak tahu, cuman katanya suruh hubungi dokter ahli saraf. Namanya Pak Isfahan. Nama dokter ini, saya nggak tahu cari mana. Saya doa saja pada Allah, ya Allah, mudah-mudahan saya bisa menemui dokter Isfahan untuk membantu anak saya menyembuhkan cucu saya. Tiba-tiba kaget dokternya tadi, astagfirullahaladzim. Ternyata ini rahasianya, kenapa pesawat itu jadi rusak, kenapa dia kesasar, hanya gara-gara doa seorang nenek yang tidak mampu mengobati cucunya pada seorang dokter yang terkenal. Cucu dokternya yang datang ke rumah nenek karena doa dari seorang nenek yang luar biasa. Jadi mari, tidak ada doa yang ditolak oleh Allah. Yang ada adalah mungkin kita kurang sungguh-sungguh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Monggo, mumpung kita berada di bulan Ramadan, perbanyaklah berdoa, yakin doa kita akan didengarkan dan dikabulkan oleh Subhanahu wa taala. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Cukup hidup kesepian tanpa kasih. Cukup sekian dan terima kasih. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau tausiah ini kurang panjang, boleh kapan-kapan saya diundang lagi. Buah delima, buah pepaya, buah pisang dan buah semangka, itu semuanya adalah nama buah-buahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.